Berikut ini cara mengatasi HP biasa itu tidak ada nethering. Di sini saya menggunakan HP Nokia. Jadi biasanya ada beberapa faktor yang membuat HP ini tidak ada nethering. Pertama, kalian mengatur yang namanya volumenya itu ke 0. Kemudian kalian bisa juga cek di sini di bagian pengaturan. Nah, yang ini ada pengaturan, cari saja di HP Nokia biasa ataupun Nokia Center. Dia ada yang namanya profil. Jadi kalau kalian pilih profil diam, memang tidak ada nada sama sekali karena dia dalam mode jangan ganggu. Jadi untuk itu kalian ubah saja ke mode umum. Nah, yang ini aktifkan. Kemudian di profilnya itu kalian cek lagi. Nah, pilih umum, pilih personalisasi, coba lihat semua pengaturannya. Misalnya nada dering, volume deringnya harus kalian aktifkan juga. Nah, seperti itu. Kemudian ada pesan, ada tombol. Atau kalian bisa cek di sini, di bagian pengaturan ada pengaturan nada. Nah, yang ini. Coba cek satu persatu. Ada nada pesan, nada volume, nada tombol, seperti ini. Nah, ada volume dering. Seperti itu. Silakan dicoba.